8 jenazah korban serangan kelompok kriminal bersenjata di distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak, Papua selesai diidentifikasi pihak kepolisian dan tim medis dari RSUD Mimika. Isak tangis seluruh keluarga dan kerabat 8 jenazah pecah saat jenazah selesai diidentifikasi dan akan dinaikkan ke mobil jenazah. Seluruh jenazah ini akan dibawa ke Polres Mimika untuk dilakukan proses penyerahan dari pihak kepolisian ke pihak perusahaan untuk selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya, saudara, proses identifikasi dan pemulasaraan jenazah selama 5 jam dilakukan tim medis dari RSUD Mimika, tim kesehatan Polri dan TNI. Menurut rencana, seluruh jenazah akan dipulangkan ke kampung halaman untuk dimakamkan. Di mana Bandara Sigapa, kita melakukan review di sana, kemudian kembali menjemput pasukan, tadi pasukan dikirim ke Timika, jenazah dikumpulkan di Sigapa, kemudian menggunakan pesawat Twin Otter dari maskapai Rimbun Air, baru jenazah dibawa ke Timika, selanjutnya dilakukan proses visum di Rumah Sakit Umum daerah Timika.